Sobat Dapur Anindya. Kali ini kita akan berbagi tips cara membuat ayam goreng crispy yang renyah dan gurih. Jadi bahan-bahan yang perlu Anda siapkan di rumah jika Anda ingin membuat ayam goreng crispy, tentu bahan dasar yang utama adalah ayam. Dan ayam ini sudah dipotong, jadi kalau bisa Anda membuat ukuran potongan ayam sesuai dengan selera Anda di rumah. Tapi kami di sini sudah membuat 4 potongan ayam dengan ukuran yang agak besar, seperti ukuran yang Anda temui di fried chicken yang ada di luar sana. Selain ayam mentah, Anda juga perlu menyiapkan tepung bumbu yang sudah berada di pasaran. Nah, tepung bumbu ini kami gunakan adalah merek tertentu seperti ini. Anda bisa menggunakan merek yang lain yang ada di toko ataupun di pasar. Kemudian yang ketiga adalah air es. Air es ini berfungsi untuk mendinginkan bahan-bahan seperti tepung nanti dan juga ayam, sehingga tepung itu akan lengket dengan sempurna pada ayam pada saat diadon. Dan yang berikutnya adalah minyak goreng beku. Nah, di sini minyak goreng beku berfungsi agar hasil gorengannya lebih lembut dan tidak kering. Biasanya minyak goreng beku ini dapat dijumpai di toko-toko peralatan penjualan kue. Jadi selain minyak goreng beku, Anda juga bisa menggunakan minyak goreng cair seperti yang terdapat di pasaran. Dan yang berikut, jika Anda ingin membuat atau menambah penyedap rasa, maka gunakan penyedap rasa yang sudah Anda jumpai di toko ataupun di pasaran. Nah, kita ikuti proses bagaimana cara membuat ayam goreng crispy, renyah, dan gurih. Tepung bumbu ke dalam mangkok, kemudian tuangkan sedikit demi sedikit air es, lalu diadon hingga rata. Dan adonan ini nanti harus mencair atau lebih encer. Ya, kekentalannya seperti ini supaya nanti ayam bisa diaduk di dalam tepung ini dan juga bumbu yang ada di dalam tepung bumbu ini bisa meresap ke dalam daging ayam. Masukkan daging ayam ke dalam adonan tepung bumbu tadi. Kita siapkan tepung kering, tepung bumbu yang kering. Lalu masukkan potongan ayam ke dalam tepung kering, kemudian diadon. Nah, sambil dicampurkan dengan tepung bumbu kering ini, daging ayam perlu dipijat-pijat agar teksturnya lebih lembut pada saat digoreng. Dan tujuannya juga adalah supaya tepung kering itu lengket dengan sempurna pada bagian luar daripada daging ayam yang akan digoreng. Ya, seperti ini hasilnya. Kemudian kita pindahkan kepada tempat yang terpisah. Potongan ayam yang berikutnya. Ya, masih sama, kita campurkan ayam tersebut atau kita lumuri dengan tepung kering sampai rata. Kemudian ayamnya jangan lupa untuk dipijat-pijat ya. Ya, sambil pijat-pijat, anggap kita meminjat pasangan kita, tapi ini ayam loh yang dipijat nih. Jadi ibu-ibu atau siapapun yang suka masak, pijatnya yang bagus supaya ayamnya juga lembut.
potongan ayam selanjutnya. Tadi sudah kita cairkan dan ini hasilnya. Kemudian kita untuk mengetahui suhu daripada minyak ini, kita coba untuk memasukkan potongan tepung kering. Ya, kalau sudah begini berarti minyaknya sudah panas dan kita sudah siap untuk memasukkan potongan ayam ke dalam minyak goreng ini. Waktu yang diperlukan untuk menggoreng ayam ini kurang lebih 13 menit sampai warna luar daripada daging ayam ini berwarna kuning keemasan. Agar hasil gorengan ayam ini lembut dan gurih serta renyah, maka volume minyak goreng di dalam panci atau di dalam penggorengan harus melebihi ukuran ayam yang digoreng. Ini adalah hasil daripada olahan ayam goreng crispy yang terdiri dari 4 potong ayam dan ukurannya hampir sama dengan ukuran daging ayam yang Anda temui di 2 restoran fast food ternama di Indonesia. Anda tahu dong apa nama daripada fast food tersebut. Kemudian kita buka bagaimana hasil gorengan ini dan bagaimana empuknya daging ayam di dalam tepung crispy. Nah, ini Anda bisa lihat sendiri ayamnya sudah matang sekali dari hasil gorengan selama 13 menit dan dagingnya empuk. Ya, ini hasilnya, rasanya gurih. Saya yakin Anda ngiler dengan hasil gorengan ayam crispy ini.